Salam jumpa kembali pemirsa. Kali ini saya mau buat baju pesta yang sangat gampang tapi cantik. Yuk, ikutin, nanti bisa buat sendiri. Suami yang punya istri boleh pesan sama saya ya. Biar saya buatkan gaunnya seperti ini nih. Ini bahan dilipat dua, lalu kita ukur pinggang, turun 30, harus sama ya 30. Kita ukur seperempat lingkar pinggang, seperempat lingkar pinggang, lalu kita ukur panjang roknya. Kita ukur panjang roknya. Ini kita buat gaunnya model dress, ke bawahnya model payung lagi. Masih model payung satu lingkaran ya guys. Jadi kita ukur dari pinggang panjang rok, ikutin lingkar pinggangnya seperti lingkar pinggang, lalu ukur panjang rok ke bawah, lalu kita buat lapis bahan pilih dari luar seperti mewa ya guys. Jadi itu tadi bahan di dalam, dan dari luar kita kasih bahan tile tambahan, tile polos ya guys. Bahan tilenya sama, kita harus lipat dua, lalu kita tempelkan aja puringnya tadi terlebih dahulu kita potong. Kalau buat ukuran dewasa, tilenya itu panjang 2,5 meter, lalu kita lipat dua. Nah, baru kita tempelkan, harus sama luar dalamnya. Tile polos ya guys, bahan tile polos untuk melengkap supaya jadi sesuai dengan dalamannya. Jadi dalamannya itu bahan Roberto hanya bahan Roberto saja. Lalu kita double lagi dengan tile. Sangat dibutuhkan kesabaran guys untuk menyamakan luar dalamnya, karena bahan tile itu sangat lembut. Jadi kalau di senggol saja dia sudah berubah, sudah lari walaupun tidak punya kaki. Harus kita coba lagi terus, tapi rapikan, diulang-ulang, lalu kita potong tilenya di bawah sedikit dari bahan puringnya tadi ya, bahan Roberto tadi yang menjadi puring dalamnya. Ya sebenarnya ini biasanya untuk puring kebaya ya, saya buat puring kebaya ini bahan Roberto. Kalau sudah rapi, ditempelkan, didobel, lalu kita potong tilenya di bawah sedikit dari bahannya ya. Jadi jangan pas banget guys, karena dia lembut, nanti tertarik ke atas. Kalau dia ketarik ke atas bisa kelihatan puring dalamannya, jadi kurang bagus ya kalau senjang. Thank you.
Pinggangnya juga kita harus samakan ya, tilenya sama burungnya kita samakan. Nah seperti ini ya, sudah double, sudah sama ya, luar dan dalamnya harus sama. Jadi kita lapis seperti ini supaya kelihatan lebih mewah. Ini untuk bawahan gaunnya. Ini baru sampai dari pinggang saja ya. Seperti ini hasilnya guys. Jadi model payung satu lingkaran. Ini guys hasilnya. Motong rok satu lingkaran itu bahannya harus serong ya, supaya jatuhnya bagus. Kita lanjut lagi foto atasannya ya, untuk disambungkan nanti. Jadi kita buat pengelasan sampai panjang punggung saja, lalu kita potong lagi burungnya. Seperti biasa sudah kita potong burungnya, kita radar, lalu dilapisi dengan bahan brokat guys. Atasnya dilapis dengan bahan brokat ya.
supaya lebih mewah dipakai di pesta. Bahan mora seperti ini dilapisin dengan bahan brokat atau bahan kebaya semi Perancis atau bahan tile polos supaya kelihatan jadi mewah.
Setelah kita potong bawahnya, lalu kita sudah siapkan atasnya. Saatnya kita sambungkan atas dan bawah. Jadi atasnya sebatas pinggang, roknya sebatas pinggang ke bawah. Kita sambungkan, guys, supaya jadi gaun dress panjang. Seperti ini ya guys, atas dan bawahnya sudah kita sambungkan. Jadi sudah tersambung ya, atas dan bawah. Thank you.
Kita siapkan lagi lengannya guys. Lengannya yang sudah dipuring juga ya, dilapis sama puringnya. Lalu kita sambung dulu, jahit tepinya guys, supaya jadikan tangan. Hasilnya seperti ini ya. Jadi lengannya. Tinggal kita sambung dengan badannya guys. Nih guys, hasilnya seperti ini. Badan dengan tangan sudah tersambung ke tiapnya ya. Hasil dan wujudnya seperti ini sudah jadi guys. Setelah lengannya sudah tersambung dengan badannya, baru kita pasang sleting di bagian belakangnya guys. Kita jahit sleting di bagian belakangnya. Setelah tersambung lengannya, pasang sleting, lalu kita lapis lehernya. Kebetulan ini gaun tidak pakai kerah ya, cuman lehernya bentuknya bulat saja. Jadi kita
lapis guys. Kita buat lapisannya, ditempel bahan pisling supaya keras sedikit.
Ini dia hasilnya. Setelah dilapis bagian lehernya, sudah mulai jadi ya. Tinggal di zoom. Biasanya seperti biasa guys, dites dulu di patung ya. Kita cek dulu hasilnya. Yang belum rapi, supaya nanti kita bisa perbaiki. Tapi kita tes di patung dulu guys. Inilah hasilnya guys. Setelah kita tempel sedikit modifikasi di pinggang untuk mengelabui sambungannya saja guys ya, karena dia di pinggang bersambung, jadi kita harus modifikasi sedikit, modifikasi tambah payet bagian sambungannya kanan kirinya. Sisa bahan kita jadikan buat anak kecilnya guys. Anaknya umur 1 tahun ya. Jadi supaya seragam dengan ibunya, kita buat dari sisa bahan ibunya. Review sedikit guys, model-model di Modi Segrodia, semua model sudah kita buat ya, sesuai dengan permintaan pelanggan. Kita sudah buat di sini model kebaya modern, model baju pesta, atau model apa saja kita sudah pernah buat ya, sesuai dengan permintaan pelanggan.
seperti ini guys. Pelanggan pesan Pimodisa Gloria untuk acara pernikahan ya guys. Untuk baju pernikahan. Biasanya kebaya putih seperti ini dipasangkan dengan sarung songket Palembang ya. Pada umumnya dipakai pengantin yang berasal dari daerah Sumatera Utara. Berarti inang mudamu itu kak? Enggak. Oh iya. Judulnya ya. Sisa kain guys, sisa kain. Kita mau dedikasi sisa kain.
Budi. Terima kasih sobat pemirsa yang sudah berkenan mengikuti video ini. Saya doakan sehat selalu, murah rezeki, dan sampai jumpa video berikutnya. Bye bye. Jangan lupa sobat pemirsa bantu subrek ya.